Bismillah. Manisnya pas, gurihnya banget, enak. Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Kesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pagi ini Bunda ingin membuat makanan jadul banget, tapi masih ngangenin. Apalagi makanan ini dibungkus pakai daun pisang. Tentu menambah nikmat ya. Bunda ingin membuat hawuk-hawuk mutiara. Oke, langsung kita lihat apa saja yang Bunda perlukan ya. Setengah butir kelapa muda parut, 200 gram sagu mutiara, 8 sendok makan gula pasir, sedikit vanili, juga garam secukupnya. Nah, ini langkah pertama, Bunda akan rendam dulu sagu mutiaranya dengan air panas. Ini sudah ada air panasnya ya. Bunda rendam aja, kita tunggu sampai mendidih. Ini kurang lebih nanti 2 menit ya kita rendamnya. Ini biar airnya mendidih dulu. Oke, sambil menunggu air mendidih, Bunda akan campurkan kelapa. Nah, ini sekarang kelapanya Bunda tambahkan dengan gula pasir 1 7 8. Ini kalau yang tidak suka manis bisa dikurangkan. Kalau yang suka manis bisa ditambahkan lagi ya. Sekalian Bunda tambahkan sedikit garam, kemudian vanili sedikit. Sekarang Bunda campur. Nah, ini setelah airnya mendidih kurang lebih 2 menit Bunda matikan. Ini ngerebusnya nggak sampai yang bening ya, karena mau dibuat nanti dibungkus juga, nanti dikukus sedang. Jadinya cukup seperti ini aja, Bunda tutup. Alhamdulillah ya, ini sudah mulai melar ya kan, sudah mulai merekah, cuma tidak terlalu banget ya, jangan sampai warnanya putihnya hilang karena nanti mau dikukus lagi. Setelah seperti ini baru mau Bunda tiriskan. Sekarang Bunda mau campurkan mutiaranya tadi dengan kelapa dan gula yang sudah Bunda carup ya. Kita aduk sampai rata. Nah, ini sekarang Bunda mau bungkus. Bungkusnya seperti itu ya, pada waktu Bunda membuat macam-macam bungkusan tuh ya. Bungkusannya seperti petotan. Nah, seperti ini ya, coba di rumah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah sudah matang ya. Bismillah. Manisnya pas, gurihnya banget, enak. Hawuk-hawuk mutiara ala dapur Bunda Kesia sudah siap. Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.